kawan-kawan semua, bertemu lagi di channel Tukok Noiki. Maaf kalau baru bisa upload sekarang karena dikarenakan itu karena ya kesibukan saya sebagai pengangguran itu sangat padat. Oke, di video kali ini gua mau review atau mau bahas soal ini, figur skala 64. Nah, atau yang kayak begini. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu, ini gua enggak disponsori ya. Ini gua beli sendiri. Figurnya apa nih? Figurnya ini. Ini dari Abi 64. Dia ini khusus figur premium. Bikin figur-figur premium. Dia ada FB-nya. FB-nya namanya Biwakos, ada Instagram-nya, terus ada YouTube-nya juga. Ini gua beli ini karena gua suka aja sama detailnya dia nih. Cakep figurnya. Dia ini biasa bikin untuk Gundam atau apa figur-figur untuk ini skala-skala 64 gini. Yuk kita buka aja apa isinya. Ini packagingnya keren. Ya namanya juga premium ya, keren. Kita buka isinya. Ini. Jadi gua beli Uluk sama Juggernaut. Musuhnya si Uluk. Sebelumnya gua udah beli yang ini. Gua udah beli 3 nih. Terus karena gua suka detailnya, gua beli lagi. Cakep sih detailnya. Nih, ini gua beli lagi 4. Ya, dapat ini. Nih, satu set sama ini, lupa gua. Nih, satu set sama ini. Ini dia handmade ya, bikin sendiri. Dari resin sih kayaknya. Dari resin kayaknya. Cakep sih. Cakep detailnya ya. Cakep lah, bisa enggak. Cakep dong. Oke, ini gue singkirin dulu. Ini aja nih. Kita ambil dulu satu si Uluk. Si Uluk yang ini. Cakep warnanya ya. Warnanya cakep. Oh, kelihatan banget sobek-sobek deh. Si Uluk. Wah, ini detailnya. Cocoknya di sini. Ini kita taruh di sini aja. Si Uluk kita taruh di sini dulu. Nah, biarin aja. Terus ini musuhnya. Ini. Cakep ya detailnya tuh. Gradasi warnanya juga nih masuk, ini cakep, keren sih. Keren, gue suka nih karena detailnya nih, beli di dia nih. Gue gak beli soalnya keren detailnya nih. Ini kayaknya begini begini apa ya. Kelihatan putih giginya ya, enggak sering sikat gigi berarti masih dulu. Cakep, keren. Taruh dulu di sini.
Terus ini satu lagi. Udah, ada lagi. Taruh bawah dulu. Nih, Juggernaut. Ntar, gua zoom dulu, gua zoom bisa gak? Gua zoom. Nah, gua zoom aja. Nih. Keren ya. Detailnya udah cakep. Pin apa stick buat ngecat itu nih, lebih cakep sih. Nih kita deketin tuh, tambah keluarin dulu keluarin dulu ini ntar yang di dalam nih kita keluarin. Ini ambil yang ini. Oh. Ini skala 64 ya, kalau kalian nanya ukuran skalanya. Terus ini buat skala 64. Ini buat skala 64. Buat skala 64 nih. Ini kita ambil yang ini gue kasih dulu tok. Di hijaunya tuh enggak hijau beneran, ini kayak ada hijau terus ada kuning-kuningnya gitu. Ini kalau kalian suka nih sama figur kayak begini, apalagi kalian suka sama apa yang detail-detail, figurnya yang detail nih, ya udah kalian langsung aja sini nih. Dia juga bikin diorama buat Gundam ya, dia juga bikin diorama buat Gundam, terus ya banyak lah. Buat diorama juga bisa, dia bikin figur bisa. Contohnya ini katanya dia itu buat pengerjaan satu figur ini itu bisa sampai 1 minggu. Jadi sebelum dicat ini dia tuh diamplas dulu coy, diamplas sampai halus, sampai dapet detailnya baru dia cat. Perbandingan, ambil perbandingan aja nih sama figur yang biasa nih. Sama figur yang biasa nih kayak gini. Ini agak kasar sih kalau ini catnya. Yang biasa, figur-figur biasa kali ini. Ini yang figur premiumannya, ini dia khusus premiuman ya. Kalau kalian yang suka nyari figur premium yang suka detail, boleh tuh langsung hubungin aja.
aja nih, langsung kalian cari nih, ini nama Facebooknya, ini nama IG-nya, ini YouTube-nya. Nanti ya gua kasih foto atau video lah buat ini, buat video ini. Cakep. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Maaf kalau lama nggak upload ya, soalnya ya salah bro, pengangguran, banyak acara. Oke, segini dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa nih kak, kasih nilai. Kalian kasih nilai ini dari 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa nih buat figur ini? Detailnya kak, cakep parah kayak gini, keren. Keren. Oke. Thank you. Sip.